Komedi Legenda Bawang Merah dan Bawang Putih. Sungguh malang nasib Bawang Putih, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia, dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh si ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat. Setiap hari Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Duh, perangkat begai ini. Lah wanangnya mak kaya ini jadi Bawang Putih. Jadi paling melah. Cepat sampatnya jak pengepelannya kadang nanga waki nyampat jak imeme tekuling peken. Bawang Putih, yang Bawang Merah. Sila jak sampatnya jak pengepelannya. Oh, oke pak. Memek teguling, peken, kaprak-prak ngepel nih. Bawang Putih! Juga asik gak ini nyanyi nyonjol HP yo. Tuh tinggalin lagi Bawang Merah. Pendidinnya nyemak gega ini. Kerjasama lagi nyemak gega ini. Awak menyama. Suba, Mek. Apa suba? Suba matan, Mek, ngenot. Toi Bawang Merah, nyemak gegainnya pedi dina. Nyai jok menggiat, nyonjol HP. Oh, Mek. Yang penyelti. Yang kumi yang ke piring. Ngepel, nyampat. Yuh, Bawang Putih. Nyonjol HP kan, ya uleng tunyan. Eh, nyai mana panah tiri yang mati lesang dewe, oh. Koja nyonjol HP. Mata pantingannya cuman, pantingannya juga sih. Nah, Mek. Banyak apa-apa ini? Kasih tak, Mek. Masih gak main HP, Nyai. Udah, bener HP ini lo kan jelo-jelo. Juga ini malu jemain, kan, sih. Awaknya semangat banyak kepekan malu hitungan darang nasi. Nah, ini gini marah demenin, Mek. Jok adep kalau nih HP-nya Bawang Putih. Langsing mainan HP dogenan. Nah, ini mari ide cemerlang. Nyamun takon ini, orang hilang. Beuh. Ini mari aja mantap, Mek. Tos dulu dong. Mek, dije sabun nih. Adi Mek takon nih. Di kamar mandi lagi alien. Nah, Mek. Putih, dijanya yang akan memanting. Kamar mandi, Mek. Ada di kamar mandi, manting. Itu kata aku manting. Selalu yang mahal, Nyai, ya. Enak gak ini, Nyai? Nah, Mek. Eh, lakar kerja, Bento. Ini, Mek, nyemak sabun. Udah sabun itu, nyemak ke? Meli sabun di warung. Nah, Mek. Eh, Bang Putih. Ya, main sab. Ini melaman, ini baju kesayangan Memeke nih, Be. Kedasang manting, awas yang kedas. Ketundungnya yang udah cuma. Nah, nama enak ke kedasang manting. Harus gitu, Mek, dari Memek diri. Keng-keng caranya Bawang Putih pasang betah di cuma. Apang mekaan di uling dini? Pastilah Bawang Merah. Bu. Barang manteng, Bu, Nan. Dia di manteng, dang ini laku. Bebek di sini ngalah, Makis. Nabuk, nabuk. Pada
Pada suatu hari, saat Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, tanpa diketahuinya, aduh, suat bemanting. Duh, kenyal nih. Mimi, izin aja nih memek nak. Kuang ananyut gen lo. Dong di je umah he. Umah dadong di tu di seberang tu. Ni dadong mare manuduk baju. Baju apa coba tinggalin dong? Ni apa yo? Ni apa yo dong baju memek yangi, baju kesayangan ni. Oh. Yang hilang. Yang bisa bertundung udah memek yangi. Nah, mapan cucu baik hati ja dadong nulungin dadong. Ne bangong ide upa. Ne kadong dadong ngabe gedar. Ne apa gati sing dadong? Sing nadi keto cu. Ne nyanan dadong sing telah banar. Ne cu, ane gedenan berjuang. Bising be dong, repot-repot tangwa ane cunikin be. Oh gitu, nana. Makasih dong na. Jadi dadong tadi si bilang. Ya, suku tengah ini mulai apa nih? Dengan Mimi galak-galaknya, Nun. Setelah Bawang Putih sampai di rumah, dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibu tiri dan kakak tirinya. Nih Bawang Putih marah tegel. Hei, Bawang Putih, adik mau keluar kaki nih, mau manteng. Oh, Mek, marahnya baju kesayangan Memeki. Agak dadong-dadong nepuk. Terus itu nih ngapa barang nulungin ye. Anak orang sakit bang kiang nih. Begitu lantas? Begitu uliangnya baju memeki. Terus yang bang upah nolong mek. Upah apa? Bang upah gedang. Dadua gak berdadong. Ane gede aja ane cenik. Ane gede yang nage bang mek. Tapi yang senya ane cenik dia gak ada ane keride. Nih mek. Aduh batak gedang cenik kok kini nyai nyak bogeran nudungin di dadang. Wah, gedang apa sah ke kene? Cenik ben mayang ke kene. Oh. Hei, Bang Mera. Misi emas gedang ni itu hanya apa ni Bawang Putih? Mari cepat, cepat. Tapi misi ni. Mimi, Bang Mera. Adi sing gedangnya nak gede nam je tajil jadi Bawang Putih meo. Kelebihan di si Mas. Oh, saja. Eh, Bawang Putih. Adi lo ngagati kayaknya ya. Adi saya ngedangin gedenan aja, Mak. Saya keliunan di si Mas, kok. Yang saya nawang di si Mas, Nek. Eh, Bang Merah. Lebih baik jani nyai manting ke Tukade. Alien nadong itu. Amon bangun ide gedang. Ane paling gedenan man ide. Ane paling gedenan pilihin. Dengar. Oke, Mek. Nah, kamu coba nyangalan sengada nadong itu. Baik, jani yang manting. Thank you.
ngedadong itu. Oh, itu apa yang ngedadong itu? Pak, ngusung baju jangan ini. Ini lah baju nih. Aduh, senyum gatin. Ini dah baju. Mimi, adik patuh baju negara di dunia. Hei dong, mana bukan baju? Baju nyanyi anyon. Sakit hati bang Jang Dadong. Hei dong, tolongin aman. Aduh. Sebel. Oh, nah dong. Tadi tu mah Dadong di seberang tukar. Dadong apa gedang? Bih, tadi tawang lah, lagi ngapa gedang. Ini Dadong ngapa gedang. Nih. Dede apa dong? Gede. Aduh, dasar di lemes raka. Om dan Tanjen sebuah sagrupa gedangnya. Dasar si Nawang tatu kramu. Lalu Bawang Merah pulang dengan gembira tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya. Nek yang beman gedang gede gati, gede buen lantang. Nek me, nek besakan ada wedeng lang. Ubah me tu ni tepok di tu. Nek cuma tunang, ngomong kita cuma tiuke jaga si bat. Oke. Nih, Me. Nih. Me. Takut ini si Bak deh. Ini gede gati deh. Lu gati apa jangan ini si Mas nih. Huh? Jadi si Bak deh, si Bak. Si Bak, Me. Si Bak. Si Bak. Ini. Apa mesin tuh deh? Apa mesin tuh deh? Ada mesin ular jalipin tuh. Ini. Nih, senawang. Demikianlah adik-adik. Jadilah seperti bawang putih yang baik hati, dan jangan jadi seperti bawang merah yang serakah.